masih kita mulai. Harusnya kan fokusnya ke sini. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, cili. Cili yang besar, buang bijinya ya guys, biar di dalam perut. Untuk mencegah usus buntu. Kalau orang usus buntu itu kan biasanya dari biji cabe. Dulu kawanku juga mati karena mati, meninggal karena gara-gara usus buntu ya. Operasi usus buntu. Di dalamnya itu biji cabe kok ada sekitar segini lah. Ini kan juga ajalnya juga lah. Tapi dari situ karena kawan deket ya, dari situ kita ambil hukumannya. Kalau makan cabai boleh, tapi satu jangan terlalu pedas, yang kedua, yang pertama itu dibuang bijinya, yang kedua jangan terlalu pedas. Tapi kalau sudah buang bijinya juga sudah mengurangi rasa kepedasan ya. Sayuran, karena wentolnya yang putih sudah saya rebus, saya itu kan biasanya ada banyak minyaknya ya guys, untuk mengurangi minyak dalam mie wentol kita rebus dengan air panas yang sudah mendidih. Setelah itu kita tiriskan dan bersihkan. So, agak kurang minyaknya ya guys ya. Ini ada daging ayam dicincang dengan udang. Wow, mantap. Baunya udah harum. Guys, kita bangun beli sapinya. Kita bagi garam secukupnya. Jangan kalau di sini healthy, kalau di Indonesia lo itu. Ya guys, kurangi makan Ajinomoto ya. Penyebab Ajinomoto itu tidak bagus bagi tubuh kita. Kalau ini setidaknya tak sedap. Selain sedap tidak aman. Maiko kaldu sasa itu dengan garam. Kira-kira ada ya guys selera, ada yang suka asin, ada yang suka. Tapi kalau saya tak berapa suka, karena memang menghindari garam. Biar meresap, lalu kita masukkan telur. Saya mau tapo ya. Boleh. Jangan terlalu masak sangat ya guys, karena kita nanti mau dicampur dengan ini sudah tumpuk di dalam. Ini kan minyaknya sudah berkurang guys. Itu pepper ya guys ya, merica. Kalau ada yang suka bagi, kalau tak ada, tapi biasanya orang Indonesia itu sangat suka pepper ya, merica.
tapi amat sangat beda rasanya ya. Tepar yang kita beli macam ini dengan yang ditumbuk ya guys, rasanya sedap yang ditumbuk. Baby ya, masaknya simpel banget, jadinya nggak repot banget, nggak perlu pilih-pilih. Kalau tak ini ya pakai bawang kecil pun boleh, ini pakai bawang bombay ya. Saya sampai habis, semoga bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen-komennya ditunggu ya guys, buat memotivasi saya untuk lebih baik lagi membuat video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time, bye bye.